Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Tojang 127. Yap, sekali kita akan berbagi terkait cara mengecek nomor rekening Bank CIMB Niaga, teman-teman ya. Gimana sih cara kita itu sangat gampang dan mudah sekali. Oke, tanpa banyak bicara, tanpa banyak omong, langsung aja kita menuju dan jos ke TKP dan silahkan login menggunakan user ID Anda di Oktomobile ya. Karena Oktomobile merupakan produk dari Bank CIMB Niaga. Nah, cara mengecek saldo kita lewat bank lewat HP atau lewat Oktomobile ini, silakan teman-teman login dulu menggunakan user ID. Nah, di sini saya login menggunakan sidik jari teman-teman ya. Jadi pastiin teman-teman itu sudah menggunakan sidik jari karena sidik jari itu tidak kena biaya pulsa. Tapi kalau ketika kita menggunakan user ID itu kena biaya pulsa sebesar 1.500 bahkan juga sampai 2.000 teman-teman ya. Oke, langkah berikutnya di sini akan tampil seperti ini setelah kita login. Maka kita pilih yang titik tiga yang pojok paling atas yang ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita langkah berikutnya kita tekan yang rekening saya. Ya, di sini ada rekening saya, ada home, ada favorit saya sama rekening saya. Ditekan aja yang rekening saya. Kita tunggu. Nah, maka di sini akan keluar sebuah informasi terkait rekening kita. Nah, langkah berikutnya kita langsung tekan yang rekening tabungan yang ini yang ada saldonya itu teman-teman ya. Ditekan aja ini, di sini ada dua jenis rekening, rekening ponsel sama rekening tabungan ya. Kita tekan yang rekening tabungan. Yeps, ini dia. Jadi nomor rekening saya ada di pojok paling atas ya. Sorry, di pojok tengah paling atas ini dia. Tab IBI pahala. Jadi nomor rekening saya 76 bla 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 dan 3022. Gimana? Sangat gampang dan mudah sekali bukan terkait cara mengecek nomor rekening Bank CIMB Niaga. Silahkan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini, jangan lupa tekan subscribe-nya, like, komen, serta share video ini. Sehingga ini bisa tetap menjadi amal jariah kita bersama ketika banyak anak-anak kita atau adik-adik kita yang merasa terbantu dari video sangat simpel dan mudah ini. Karena subscribe, like itu gratis, tidak ada ruginya teman-teman ya. Memang niat saya ini sebagai kebaikan dan sebagai amal jariah untuk kita ketika banyak yang merasa terbantu. Oke, thank you, syukron, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.